Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Pesugihan Suamiku. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Aku turun dari taksi dengan langkah penuh tanda tanya. Rumah sangat ramai oleh tetangga dan juga kerabat. Apa mereka tidak tidur setelah acara tahlilan? Pikiranku terus berkecamuk dengan menerka-nerka kemungkinan yang terjadi. Akhirnya kamu datang juga, Ndo. Salah satu adik ibu langsung menyerbu dan menangis sesenggukan. Apa ibu baik-baik saja? Tanyaku seraya memasuki teras rumah. Ibumu sudah gak ada, Ndo. Kata-katanya membuatku layaknya dihujam batu besar. Tanpa sadar, aku membalas dengan membentak karena masih belum percaya dengan perkataannya. Bibi pasti berbohong. Ibu pasti sedang tertidur atau memeluk foto bapak di kamarnya. Jangan bercanda, Bi. Ibu tidak mungkin meninggal. Aku yakin itu. Tangan Bibi ku tepis dengan kasar lalu beranjak masuk. Begitu berada di ruang tamu, aku semakin terkejut karena melihat banyak orang sedang mengelilingi jasad yang telah terbujur kaku dan ditutupi oleh kain jarik. Beberapa kerabat ada yang sedang menangis, bahkan ada pula yang sedang mengaji. Ibu! Teriakku histeris ketika melihat jasad tersebut adalah ibu yang kepalanya telah diikat dengan kain. Pertahananku lurus ketika, dalam sekejap, orang-orang tercinta pergi meninggalkanku. Apa salahku Tuhan, hingga engkau mengambil mereka secepat ini? Tak hentinya aku meratap dan menyesali kebodohanku, karena tidak bersama ibu di saat detik terakhirnya. Kamu sabar, Nduk. Semua sudah terjadi. Sepertinya ibumu tidak terima atas kematian bapakmu, hingga nekat mengakhiri hidup seperti ini. Bibi terus memelukku dengan terus berurai air mata. Mengakhiri hidup? Tidak mungkin ibu melakukannya. Aku semakin memeluk jasad ibu dan tak henti membangunkannya. Ibu pasti belum meninggal dan mungkin sekarang hanya tertidur saja. Iya, ibuku tidak meninggal. Bangun, Bu. Kuciumi wajah ibu sekali lagi lalu memeluknya. Jangan tinggalin room, Bu. Ayo bangun. Jeritku seraya terus mengguncang tubuh ibu. Beberapa orang akhirnya menarikku untuk menjauhi jasad ibu karena semakin tidak terkontrol. Bahkan ada pula yang berusaha memberiku minum, namun kulempar gelasnya dengan kasar. Hidupku sudah hancur dan keluargaku semua meninggal dengan cara yang tak wajar. Entah berapa lama aku mengamuk hingga tenaga terkuras habis. Tak hanya itu, tubuhku diseret oleh beberapa pria karena berusaha menghalangi proses penguburan ibu. Aku baru bisa diam manakala mereka mengurungku di dalam kamar. Setelah beberapa jam dari kejadian, akhirnya aku bisa sedikit tenang. Itupun sejak bibi memberikan minum, lalu aku menandaskannya. Bayangan tentang ibu menari-nari dalam benak, namun aku masih bisa mengontrol diri. Ingin rasanya untuk menangis, namun entah kenapa air mata seakan tertahan di pelupuk saja. Apa sudah selesai acara pemakaman ibu, Bi? Tanyaku kepada Bibi yang tengah duduk di tepi ranjang sambil membawakan teh hangat. Baru saja berangkat, sekarang minumlah dulu, Nduk. Semoga kamu bisa tenang dan bisa menerima kenyataan pahit ini. Bibi menaruh gelas di atas meja, lalu merangkulku dengan erat. Iya, Bi. Maaf telah bersikap kasar tadi. Tapi, apakah aku boleh tahu kronologis dari kematian ibu? Tanyaku memohon. Bagaimanapun juga, aku harus mengetahui semuanya. Bibi mengangguk lalu mulai bercerita. Katanya setelah kepergianku semalam, ibu semakin menutup diri. Dia mengunci pintu kamar dan tak membiarkan satu orang pun ikut menemaninya. 2 jam telah berlalu, namun ibu tak kunjung juga membuka pintu. Karena takut terjadi sesuatu, akhirnya paman mencoba mendobrak pintu,
karena ibu tak kunjung menyahut panggilan. Mereka terkejut karena mendapati ibu sudah bersimbah darah di dalam kamar mandi. "Kenapa bibi tidak memberitahuku saat kejadian?" tanyaku menjeda ceritanya. "Sudah, Dok. Bibi menelpon suamimu, namun dia mengatakan jika kalian tidak ingin diganggu. Bibi baru berani menelpon karena terus didesak oleh kerabat yang lain." "Kenapa tidak menelpon ke nomorku langsung, Bi?" cecarku lagi. "Maaf, Dok. Bibi tidak kepikiran. Baru setelah didesak, Bibi ingat jika masih menyimpan nomormu sendiri." Bibi menuduh lalu meneteskan air mata. "Jangan ngarang cerita. Mana ada kamu menelponku?" Tiba-tiba Mas Ridwan muncul di antara kami. Entah sejak kapan dia menguping. Aku kira dia tidak akan datang ke rumah ini. "Loh, kamu sendiri kan yang bilang begitu?" Bibi tak mau mengalah, lalu menyodorkan ponselnya kepadaku sebagai bukti. Baru hendak meraihnya, Mas Ridwan menarikku dengan kasar untuk keluar dari kamar ini. Berulang kali aku berusaha menolak, namun dia semakin mempererat genggaman. "Lepaskan aku!" "Tidak akan," ucap Mas Ridwan seraya terus menarikku menuju mobil. "Jangan ikut campur, room ini adalah istriku, dan aku berhak atas dirinya." Mas Ridwan membentak siapapun yang menghalangi jalannya. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga aku dibuat takut olehnya. Kulirik Mas Ridwan yang tengah fokus menyetir, entah kenapa, malah timbul rasa sayang yang begitu besar. Aku menjadi bingung dengan hati sendiri yang tak mampu berpaling dari Mas Ridwan. Sekejap jengkal, sekejap juga rasa cinta itu datang. Entah kemana dia akan membawaku pergi, sebab tidak melewati jalan menuju rumah. Ingin bertanya pun seakan bibir ini terasa keluh untuk bergerak. Hingga akhirnya, mobil berbelok menuju perumahan mewah, lalu berhenti tepat di depan salah satu rumah tersebut. "Maafkan Bapak, Bu, atas tinggal Bapak tadi. Bapak gak bermaksud seperti itu." "Lalu?" tanyaku singkat sambil menghela nafas panjang. Kuedarkan pandangan sekeliling yang begitu asing. "Bapak tidak ingin hubungan kita semakin hancur, itu saja. Bapak sayang sekali sama Ibu," ucap Mas Ridwan seraya mengecup tanganku dengan mesra. "Sekarang turunlah, Bapak nanti bisa jelaskan semuanya. Mungkin dengan melihat bukti, Ibu akan percaya lagi sama Bapak." Mas Ridwan membukakan pintu, lalu menuntunku memasuki rumah mewah dan elegan ini. Entah siapa pemilik rumah ini, namun Mas Ridwan bisa masuk dengan leluasa. "Ini rumah siapa, Pak?" tanyaku keheranan, seraya memindai setiap tatanan rumah. "Rumah kita yang baru. Bapak bersusah payah menyiapkan untuk Ibu. Setelah semuanya beres, kita bisa pindah secepatnya ke sini. Ibu pernah bilang kan, kalau rumah kita yang lama berhantu." Aku mengangguk pelan. "Lihatlah dulu sekeliling. Kalau ada yang kurang cocok, nanti Bapak bisa minta orang mendesain ulang." Mas Ridwan tersenyum, dan senyumannya itu bisa membuat hatiku meleleh. Puas berkeliling, akhirnya aku meminta untuk pulang. Meski dia memberikan kejutan, namun kebohongannya masih tersimpan dalam benak. Mungkin setelah semuanya jelas, aku baru bisa memaafkan sepenuhnya. "Ya sudah, kita pulang dulu. Bapak juga harus melihat perkembangan pabrik. Jangan marah lagi," ucap Mas Ridwan tersenyum manja, dan hanya dibalas anggukan olehku. "Rin, bisa datang ke rumah nggak?" Kukirimkan pesan kepada Rini ketika berada di rumah. Selang beberapa menit kemudian, Rini membalas pesanku dengan gambar wanita yang sedang hormat. Ah, sahabatku itu selalu saja bersikap demikian. Lelah menunggu, akhirnya Rini datang juga dengan sang suami. Aku tahu mereka sedang membutuhkan uang, jadi kemungkinan besar mereka akan menyanggupi pekerjaan ini. Tak tanggung-tanggung, aku akan menawarkan bayaran yang sangat besar. "Ada apa, Rum? Sepertinya ada hal penting. Apa kau sudah tahu siapa yang bersama suamimu kemarin?" tanya Rini sambil menyeruput minuman yang telah kusediakan.
aku menawarkan pekerjaan kepada kalian dan terserah mau minta gaji berapa. Tanpa basa-basi, ku katakan saja apa maksud dan tujuanku. Mereka saling pandang, lalu kembali menatapku lekat. Pekerjaan apa? Tanya Rini dengan dahi mengernyit. Bantu aku selidiki Mas Ridwan. Sepertinya dia menyimpan rahasia dariku. Akhir-akhir ini dia selalu aneh, dan aku mengalami hal janggal di rumah ini. Apalagi tetangga sering mengatakan jika suamiku melakukan pesugihan. Aku ingin mengetahui semuanya. Ucapku seraya menengadah. Tapi kami punya tanggungan sapi, gimana? Terus kami juga bingung harus memulai dari mana? Tanya Rini lagi. Aku akan memaksa Mas Ridwan untuk menerimamu bekerja dengannya. Mengenai sapi, kembalikan saja kepada pemiliknya. Aku akan mengganti segala kerugian sapi tersebut. Tapi ini terlalu beresiko untuk kami. Timbal suami Rini seakan keberatan dengan tugas yang kutawarkan. Tenang saja, aku yang akan menanggung resikonya. Aku mohon, bantulah aku. Kali ini saja. Aku lantas beranjak lalu bersujud di kaki Rini. Sahabatku itu pasti tak akan tega jika sudah bertindak demikian. Baiklah, tapi kamu berdiri dulu. Aku tak pantas diperlakukan seperti ini, Rum. Rini membantu untuk bangkit lalu memelukku dengan erat. Kau adalah sahabatku, dan sampai kapanpun, aku masih mengingat kebaikan ibumu yang telah membantu membiayai sekolahku dulu. Ucap Rini lagi yang membuatku semakin mempererat pelukannya. Lega rasanya saat Rini menyetujui rencanaku. Sekarang tinggal mengatur siasat mengingat selama ini, Mas Ridwan sangat anti jika ada orang lain yang ikut tinggal bersama kami. Terima kasih karena mau membantu. Entahlah, aku harus meminta tolong kepada siapa. Sebab kalian tahu sendiri, jika kedua orang tuaku baru saja meninggal. Turut berduka cita ya, aku berjanji akan bekerja semaksimal mungkin. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Nanti kabarin saja apa yang harus kami lakukan. Aku mengangguk lalu membiarkan mereka pergi. Sepeninggal mereka, aku berusaha menelpon Mas Ridwan untuk mengajaknya makan siang bersama. Ku kesampingkan niat untuk pulang ke rumah menemani orang yang melayat, sebab harus menemani Mas Ridwan makan siang. Bibi juga sudah kukirim pesan, dan dia mengerti dengan alasan yang kuberikan. Berbagai rencana sudah terpikirkan sebelumnya untuk merayu Mas Ridwan. Sengaja aku menyiapkan makanan kesukaan Mas Ridwan, yaitu kepiting dan lobster. Biarlah harus berpura-pura sebentar agar rencana ini berhasil. Maaf, sudah membuat ibu menunggu. Tadi bapak sibuk di pabrik. Mas Ridwan datang setelah setengah jam menunggu. Gak apa-apa, Pak. Ibu seneng kok akhirnya bisa makan siang seperti ini. Aku mengumbar senyum semanis mungkin agar dia mau menuruti permintaanku. Wah, menu kesukaan bapak nih. Hayo, ada maunya ya? Tanya Mas Ridwan seraya mengambil piring dan nasi. Pak, boleh ya ibu menggunakan jasa pembantu? Kasihan bapak jika harus melakukan pekerjaan rumah terus. Tapi kan pemborosan jadinya. Lagian bapak juga selama ini baik-baik saja kok. Seperti biasa, Mas Ridwan pasti akan menolak keinginanku yang satu ini. Hanya untuk siang saja. Sorenya tak suruh pulang. Boleh ya pak? Kali ini aja ya. Kuciumi tangan kiri suamiku dengan mesra. Ya sudah, terserah ibu saja. Tapi ingat, harus pulang jam 3 dan jangan sampai masuk ke kamar belakang. Dengan mulut penuh makanan, akhirnya Mas Ridwan menyetujui permintaanku. Kamar belakang? Tanya aku menyelidik. Maksudnya dia tidak boleh memasuki kamar apapun. Baiklah, suamiku sayang. Akhirnya aku bisa bernafas lega setelah mendengar keputusan Mas Ridwan. Dengan begitu, Rini bisa leluasa keluar masuk rumah ini tanpa ada yang curiga. Terutama Rio. Aku takut dia mengacaukan semua rencana mendadak ini. Ya sudah, bapak mau berangkat lagi. Jaga diri baik-baik ya. Bapak sayang ibu. Mas Ridwan mengecup keningku dengan lembut.
Segera aku kirim pesan kepada Rini untuk bekerja mulai esok hari. Tak hanya itu, aku juga menyuruh suami Rini untuk membuntuti Mas Ridwan. Mungkin dengan cara begitu bisa membuktikan kebenaran tentangnya. Semoga apa yang dikatakan oleh orang-orang hanya gosip belaka. Maafkan aku, Mas, telah mencurigaimu sebesar ini. Gumamku seraya memandangi punggung suamiku yang tengah memasuki mobil. Tanpa diduga, ponsel Mas Ridwan tertinggal di meja makan. Sengaja aku tidak memanggilnya untuk kembali karena ingin mengetahui isi dari benda pipi tersebut. Setelah Mas Ridwan benar-benar pergi, barulah aku meraih ponselnya yang kebetulan sedang tidak terkunci. Halo Rin, ponsel Mas Ridwan ketinggalan nih. Aku harus gimana? Jujur saja, aku tidak mengetahui lebih banyak tentang ponsel. Sejak sekolah, aku selalu mendapat peringkat nomor 3 dari bawah, dan Rini selalu mendapat peringkat sempurna. Itulah alasan ibu membiayai Rini agar selalu membantuku untuk tetap naik kelas. Sayangnya, keberhasilan hidup masih tetap berpihak kepada aku. Aku segera ke sana. Suara cemereng Rini menggema dari ujung sana. Rini sibuk mengotak-atik ponsel Mas Ridwan dengan wajah yang sangat serius. Tangannya sangat lihai sekali, berbeda denganku yang hanya bisa ala kadarnya saja. Sesekali dia mengusap keningnya yang bersimbah keringat, lalu kembali fokus. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Rini meregangkan tangan dan kakinya, lalu mengajak untuk tos. Kamu hebat, Rin, masih seperti dulu. Pujiku seraya berdecak kagum. Meski aku memelihara sapi, tapi otakku masih tetap loh. Sudah, habis ini jangan sampai suami kesayanganmu itu menyentuh, apalagi sambil melihat isi ponselmu. Rini mengambil gelas dan menandaskan isinya. Salut, salut. Oh iya, nanti aku harus gimana? Tanyaku mendekati Rini yang katanya ponsel Mas Ridwan sudah disadap. Rini menjelaskan satu persatu secara detail, meski harus berulang kali hingga aku mengerti. Dia juga mewanti-wanti agar aku tidak ceroboh, agar Mas Ridwan tidak curiga. Biarkan seperti air mengalir, katanya. Ingat ya Rum, tahan emosi kamu apapun yang terjadi nanti. Jangan sampai kamu terpancing. Percuma, lebih baik kau melabraknya langsung. Aku akan berada di belakangmu. Rini berusaha mengingatkan dan dibalas sanggukan olehku. Ya sudah, aku mau kembalikan ke tempatnya lagi. Dengan setengah berlari, aku segera menuju ruang makan dan meletakkan ponsel seperti semula. Hampir saja aku tersandung kursi saat mendengar suara Mas Ridwan dan Rini di teras rumah. Segera aku hampiri mereka yang tengah berbincang, meski kaki terasa sakit sekali. Loh, kok bapak pulang lagi? Tanyaku sambil menahan sakit. Ponsel bapak ketinggalan, bu. Oh iya, apa Rini yang akan bekerja di sini besok? Tanya Mas Ridwan seraya menatap Rini dari ujung kepala hingga kaki. Iya, pak. Sebisa mungkin aku menguasai diri karena tubuhku mulai gemetar. Aku takut Mas Ridwan curiga. Ais, seperti gak ada orang lain saja. Ya sudah, bapak mau ambil ponsel dulu, lalu berangkat lagi. Aku dan Rini bisa bernafas lega setelah Mas Ridwan pergi. Cukup menegangkan karena Mas Ridwan sempat berhenti dan mengecek ponselnya, lalu menatap ke arah kami. Untunglah dia tidak mengatakan apapun, lalu memasuki mobilnya. Oh iya Rum, mengenai berita pesugihan, suamiku sudah mendatangi orang pintar untuk memastikan kebenarannya. Kamu yang sabar ya. Rini menepuk pundaku lalu pamit pulang. Dia berjanji untuk memberitahukan kabar dari suaminya tersebut esok hari. Tak sabar rasanya, namun aku harus mengikuti aturan mereka. Sepeninggalnya Rini, aku kembali teringat tentang orang tuaku dan Bok Darni. Mereka semua meninggal dengan cara yang tak wajar, dan hampir bersamaan pula. Berat rasanya untuk pulang karena pastinya kenangan mereka selalu bermain ketika tiba di rumah. Duh, tolongin Simbo. Simbo sudah gak kuat.
Bu Darni terus berteriak dengan tubuh yang bersimbah darah. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya dililit dengan rantai besi yang begitu kuat. Aku yang berdiri mematung hanya bisa menangis dan menangis saja karena bingung harus berbuat apa. Jangan diam saja, Ndu. Kamu tega. Bu Darmi terus mengulang kata tega yang menggema di ruangan tak bertepi ini. Tangisku makin menjadi dan bersiap untuk menolongnya. Baru beberapa langkah, suara bapak juga memanggilku dari belakang. Rum, tolongin bapak. Ratapnya seraya mengulurkan tangan kepadaku. Kondisinya tak kalah mengenaskan dengan Bu Darni. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba datang sosok tinggi besar dan menyeramkan. Mengambil Bu Darni, lalu mencabik-cabik tubuhnya dengan beringas. Jeritan Bu Darni menggema, lalu menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, sosok itu melompat ke arah bapak dan melakukan hal yang sama pula. Aku mundur beberapa langkah dengan berlinang air mata. Kini sosok itu menoleh ke arahku dengan memegang salah satu kaki bapak, lalu mengunyahnya dengan kasar. Matanya yang sebesar keranjang dan merah menyala, seketika membuatku lemah tak berdaya. Tidak! Jeritku ketika tangannya bergerak dan hampir menyentuhku. Seketika aku tersentak bangun dengan bercucuran keringat. Kuhela nafas panjang ketika menyadari jika tadi hanyalah mimpi. Namun tak mengapa teriakan mereka masih saja menggema di telinga. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.